Anies Baswedan memilih bertemu dengan temannya di hari pertama pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur pada Selasa 27 Agustus. Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku berencana menemui teman-temannya untuk membahas situasi politik dan pilkada Jakarta. Hal itu Anies sampaikan pada Selasa pagi. Ia langsung bergegas pergi menggunakan mobil usai menjawab pertanyaan awak media. Anies mengatakan belum ada rencana untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur ke KPUD Jakarta. Diketahui, nama Anies sampai saat ini belum disebut oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Padahal Anies digadang-gadang akan diusung bersama Rano Karno. Pagi Pak. Pagi Pak. Anies, izin hari ini. Teman siapa Pak? Siapa Pak? Ngobrol. Ngobrol apaan Pak? Mengenai tentang politik atau tentang Pak? Boleh sedikit Pak? Tapi hari ini ada potensi di KPU masa?